Vacuum 3-in-1, vacuum cleaner mini portable home and car. Kita cek isi dalamnya. Apa aja? Terdapat kabel port USB untuk cas. Terus kita buka semua aja. Ada aja nanti. Pertama ada buku petunjuk. Untuk buku petunjuk, user manual booknya ada untuk bahasa Inggris dan bahasa Cina ya. Untuk vakum ini dapatnya apa aja ya? Satu, dia filter vakumnya dan tempat filternya untuk sedotnya. Pertama satu, dan kedua mesinnya, sekali mesin vakum ini vakumnya ya, seperti ini. Terus ada sikat vakumnya, untuk ini juga untuk pipa panjangnya ya, sama untuk alat untuk di belakang sini, biasanya untuk niup atau untuk pendorong ya gitu. Dan ini untuk kabel mini portable USB nya tipe C ya, ini ya untuk type C ya. Untuk kabel powernya untuk cas ya. Dan untuk kita rakit dulu seperti apa untuk vakumnya. Nah, seperti ini penampakannya setelah kita rakit. Kita coba nyalakan ya. Ini sebelum tadi sudah saya cas terlebih dahulu, karena ini kalau pas datang dia masih kosong untuk baterainya. Kita coba nyalakan. Untuk powernya dia tidak ada untuk spek labelnya ya. Untuk berapa ampernya, baterainya juga tidak ada. Mari kita coba untuk pipanya, kegunaannya seperti ini pemasangannya. Kita pasang aja. Nah, ini kalau seperti ini. Nah, kalau untuk biasanya tambahan sikatnya, kalau untuk mengikat di bagian yang agak susah atau di bagian karpet-karpet itu ya. Nah, kita kali ini kita akan mencoba untuk tes dia sedotnya ya. Kita sudah menggunakan untuk yang pertama dia abu rokok ya, kedua pasir, dan ketiga ini makanan, seperti makanan sereal untuk anak-anak, makanan ringan lah, makanan ringan. Dan ini untuk plastik-plastik yang mungkin tertebaran di bawah mobil atau kolong kecil-kecil. Kita coba pertama kali, kita coba pakai sekalian langsung sikatnya ya. Untuk pertama abu rokok, daya sedotnya gimana? Kita coba. Untuk abu rokok dia hilang. Dan kita coba untuk percobaan kedua untuk pasir ya, atau pasir tanah. Kita coba, kita cek. Untuk pasir juga kuat. Dan kita coba untuk yang ketiga, makanan ringan. Kita coba tes seberapa kuat sedotannya. Oke, makanan ringan masuk ya, meskipun ada yang tertinggal di sini. Kita coba sedot lagi, mungkin karena sikatnya ya. Yang keempat kita coba untuk potongan-potongan plastik ya, kita coba. Ya, berhasil juga untuk potongan-potongan plastik. Dan untuk kotorannya dia masuk di sini ya, di filter.
di filternya sini kelihatan kan untuk kotorannya di sini semua. Nah, kita coba sih buka untuk filternya bagaimana hasilnya. Seperti ini, kita putar agak ke bawah, kita akan tarik ya. Nah, seperti ini kita lepas filternya. Nah, seperti ini menampakkan filternya. Kita posisikan bisa karena putarannya kesaring semua ya di sini. Tadi keempat-empatnya kita bisa tersaring semua, meskipun debu-debu halus pun juga ikut kesaring. Dan untuk cara membersihkan ini, kita bisa menggunakan sikat di ujung lang vakum tadi. Kita bersihin seperti ini, kita pakai aja. Kita bersihin seperti ini biar kotorannya bisa hilang ya. Memanfaatkan sikat yang ada di vakum ya. Seperti ini. Dan untuk aplikasiin di dalam mobil ini berdebu semua ya, kotoran semua. Kita coba untuk vakumnya seberapa kuat sedotan dan seberapa bersihnya untuk di dalam mobil. Kita coba langsung ya. Let's go. Coba pakai sikatnya ya, soalnya ini di dalam mobil biasanya tertutup dan kita coba lagi bersihkan. Kelihatan perbedaannya ya, untuk vakum ini ya lumayan lah dibanding dengan harga 30 ribuan sudah dapat vakum seperti ini. Dan ini debunya sangat banyak sekali. Kita coba lihat. Nah, seperti itu kotorannya kesaring semua. Lumayan daripada pakai sikat sapu dalam mobil itu. Nah, untuk udara debunya kemana-mana, mending ini ya sekedar membersihkan aja lebih bagus ya, tidak berdebunya terbangan kemana-mana. Sekian review dari saya untuk vakum mini portable, vakum mini ini. Jangan lupa share, like, dan subscribe Jalur Online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.